Libur panjang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 2017 kemarin menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah pengusaha pemancingan. Salah satunya pemancingan Retno Asih yang berlokasi di Jakenan. Karena setiap libur panjang seperti itu, jumlah pengunjung meningkat hingga 200%. Bahkan menurut Barun, pemilik pemancingan tersebut mengungkapkan banyak pengunjung dari luar daerah yang mengunjungi pemancingannya dari jam 9 pagi hingga pukul 8 malam. Kalau dibanding hari biasa, itu memang meningkatnya kan luar biasa, hampir 200%. Mungkin yang hari biasa itu pengunjungnya 10-15 orang, mungkin kalau hari libur seperti panjang kemarin hari Minggu sampai dengan tanggal merah ini, itu kan lonjakannya luar biasa. Bisa nanti pengunjung-pengunjung ini kan ada waktu kemarin juga sekitar ada 50 rombongan juga yang masuk ke sini. Jadi untuk menikmati libur panjang tuh beserta keluarga, rombongan keluarga itu banyak. Itu biasanya dari mana sih Pak pengunjungnya? Ya kemarin tuh ada yang dari Rembang, ada yang dari Patikota, Batangan juga, dari Todanan kemarin juga ada. Jadi mungkin ada sudah mulai pemasarannya sudah mulai luas. Terus untuk biasanya kalau libur kan hari kemarin libur hari ini biasanya yang ramai pagi siang atau sehari penuh itu? Rata-rata mau dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Kalau tadi malam itu sampai jam 8. Jam 8. Baru pulang.